السلام. Dan wajib melehrakan kulliyat yang enam. Pertama, ugamu. Maka memelihrakan dia itu dengan dipelihrakan daripada jatuh ufuk dan daripada mencederakan segala yang wajib dan segala yang haram. Dan dari kerana memelihrakan ugamu itu disyarahkan memerangkan segala kafir harbi dan yang murtad dan yang musdiyakan barang yang kita kuasa atasnya daripada segala kekuatan dan tadbir yang dapat menolak dengan dia akan kejahatan mereka itu. Dan wajib pada syarak di atas tiap-tiap orang mukallaf. Dan wajib pada syarak di atas tiap-tiap orang mukallaf melahirkan, kena jaga, kena melahirkan kulliyat yang enam. Maka kulliyat yang enam tu kita tengok rekan-rekan dulu. Pertamanya ialah ugamu. Depan lagi, kedua nafsu, diri, ketiga akal, keempat nasab, kelima kemaluan, keenam harta. Maka enam perkara itu dikatakan kulliyat yang enam. Maka enam perkara ini wajib di atas kita mukallaf, mesti jaga, mesti melihrak, jangan merusakkan mana-mana satu daripada enam perkara ini. Jadi enam perkara itulah dipanggil kata kulliyat. Enam perkara itu dikatakan kulliyat. Lepas tu kulliyat semuanya ada enam. Tu dikatakan kulliyat yang enam. Jadi maknanya wajib di atas kita melehrakan ugamu, diri, akal, nasab, kemaluan dan akal. Enam perkara tu wajib kita melehrakan, jangan merusakkan. Dengan maknanya haram kita merusakkan, menghancurkan, merusakkan mana-mana satu daripada enam perkara ini. Maka sebab apakah enam perkara ini dipanggil kulliyat? Maka tengok katbi atau katbo. Dia katanya kauluhu kulliyat. Setengah kitab tu katbi, setengah kitab tu katbo. Artinya arti kulliyat
beberapa perkara. Kuliah, semata-mata kuliah tu apa dia? Beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Ini susah nak faham. Jadi maksudnya begini, beberapa mana perkara-perkara yang benar di atas perkara yang banyak. Atau yang masuk di bawahnya, beberapa perkara yang banyak itu dikatakan kulli. Yang mana mufrad dianya kulli, jamuk dianya kulliyat. Ya kulli, kulli dengan mananya? Benda lafaz, perkataan. Perkataan yang masuk di bawahnya beberapa perkara yang banyak. Lafaz, perkataan yang masuk di bawahnya beberapa perkara yang banyak. Maka setiap-tiap perkataan yang boleh dikata, boleh dipanggil di atas benda yang banyak itu dikatakan kulli. Benar di atas perkara yang banyak. Maknanya satu lafaz yang makna dia tu benar di atas beberapa perkara yang banyak. Itu dia panggil kulli. Maka contohnya kita katanya manusia. Contohnya kita katanya manusia. Bahasa Arab kata insan. Maka perkataan manusia itu adalah perkataan kulli. Sebab masuk di bawah kata manusia tu beberapa yang beberapa ramai masuk di bawahnya. Kita pun manusia, orang tu pun manusia, orang ni pun manusia. Maka insan tu dikatakan manusia. Itu lafaz manusia tu dikatakan kulli. Kiaslah yang lain. Tapi kalau perkataan yang menunjuk di atas satu benda saja, satu perkara saja, maka itu dia panggil, tak panggil kulli. Lawan dia panggil juz'i. Seperti namu bagi seorang. Namu bagi seorang. Contohnya, kalau kita ni namu Muhammad masalah. Contohnya, kalau kita ni namu Muhammad. Maka perkataan Muhammad itu, lafaz Muhammad itu kena di atas kita seorang saja. Tidak banyak masuk di bawah kata Muhammad. Gitu. Jadi kulli lawan dia ni juz'i. Maka cuba cari tengoklah apa-apa perkataan, apa-apa perkataan yang benar di bawah dia, masuk di bawahnya, masuk di dalamnya, dalam makna dia tu di beberapa perkara yang banyak. Maka dia panggil kulli. Ayam, itik, lembu, gitu. Banyaklah. Itu dia katakan lelaki pun sama. Lelaki pun sama, perempuan pun sama. Perkataan lelaki itu panggil perkataan kulli. Sebab di bawah dia tu masuk di benar di atas beberapa perkara yang banyak. Dengan mana boleh panggil seorang tu, boleh panggil lelaki, yang ni lelaki, yang ni lelaki. Gitu. Yang tu perempuan, yang tu perempuan, yang tu perempuan. Gitu. Sebab tu lah kaidah dikatakan benda kulli. Sebab tu dah dikatakan benda kulli, cuba kita kata setiap-tiap yang ada permulaan baru. Cuba kita kata setiap-tiap benda yang ada permulaan adalah benda yang baru. Tengok, maksud bukan sekara dua yang masuk di bawah makna kata setiap-tiap benda yang berubah itu benda baru. Itu panggil benda kulli. Sebab tu kaedah dia katakan perkataan kulli sebab masuk di bawah dia ni perkara yang banyak. Tengok, tiap-tiap yang berubah ada perubahan benda baru. Tengok, tengok diri kita ada perubahan. Diri kita benda baru.
tengok kepada langit ada berubah. Ha, maka kita pun tengok, ha, kata langit itu baru. Ha, maksud di bawah tu beberapa perkara yang banyak. Itu panggil kuli. Ha, kalau satu, kalau jamuknya, kalau banyak panggil kuliat. Maka sini sebab dia enam, sebab tu dia datangkan dengan kata kuliat. Dengan maknanya banyak perkara masuk di bawah dia. Dia menghimpunkan beberapa perkara. Dan dinamakan dia akan enam, akan beberapa perkara. Dan dinamakan dia akan beberapa perkara yang enam tu dengan demikian itu, dengan kulat, dengan kuliat, kerana ter... tercelum. Tercawang. Ha? Tercawang, terpecahan daripadanya beberapa hukum yang banyak. Jadi maknanya satu-satu tu panggil kuli sebab pecah di bawah dia ni beberapa hukum yang banyak. Tengok. Contohnya, kita katanya harta. Wajib kena meleherakan harta. Dengan sebab wajib meleherakan harta tu banyak. Maksud hukum di bawah dia. Haram curi, haram lapas, haram tipu, ha, macam-macam. Haram campur, bazirkan harta, ha, tu dengar. Jadi masuk dia kata wajib kena jagakan harta, tengok. Masuk di bawah katanya, ha, masuk di bawah kata wajib kena jaga harta tu di beberapa hukum yang banyak. Tengok, apabila kata wajib kena jagakan harta, maknanya haram apa? Haram curikan harta orang. Haram rapaskan harta orang, haram makan riba, itu masuk dalam tu semua. Haram, apa dia lagi? Haram tipu, haram tipu sukatan dan timbangan, itu masuk dalam tu semua. Haram, apa dia lagi? Haram membazirkan harta, itu masuk dalam katanya. Wajib meleherakan harta. Jadi maknanya perkataan wajib meleherakan harta tu maknanya perkataan ini masuk di bawahnya beberapa hukum yang banyak. Masuk di bawah kata wajib meleherakan harta itu masuk oleh beberapa hukum yang banyak. Maka dengan sebab tu dia panggil benda kuli. Begitulah. Lepas tu yang lain kita katalah tengok masalah wajib jaga agama masuk banyak. Wajib hukum juga masuk dalam dia. Dan wajib meleherakan kuliat yang enam. Mana dia enam tu? Pertama, ugamu. Wajib datas tiap-tiap orang mukallaf menjagakan ugamu supaya jangan dirusakkan ugamu, supaya jangan dihilangkan ugamu. Jadi jagaan ugamu tu wajib datas tiap-tiap orang mukallaf. Tapi adalah setengah tu wajib fardu ain, ada setengah tu wajib fardu kifayah, tapi jadi katanya wajib. Maka meleherakan dia kan ugamu. Cara kita nak bela ugamu, nak jaga ugamu, nak meleherakan ugamu ini dengan dipeleherakan daripada jatuh kufur. Dengan dipeleherakan, dijagakan agama tu dengan secara dipeleherakan daripada jatuh kufur. Jangan jatuh kufur. Jangan buat perkara yang jadi murtad. Sebab itulah haram buatkan perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad. Sebab mesti kena jaga agama. Dan daripada mencederakan segala yang wajib. Itu mana kena jaga agama, mana jangan mencederakan, jangan mencacatkan segala perkara yang wajib. Jadi maknanya setengah masuk di bawah katanya wajib kena jaga agama tu setengah daripada wajib kena solat, jangan mencederakan solat, jangan tak solat, jangan tak puasa, jangan tak zakat dengan seterusnya. Perkara-perkara yang wajib dalam agama mesti dibuatkan, sekiranya kalau tak buat benda yang diwajib tu adalah makna katanya tidak menjagakan agama. Jadi kalau orang tu tidak solat, mana orang tu tidak jaga agama. Orang tidak puasa,
maknanya orang tu tidak menjagakan agama. Dan segala yang haram, maknanya jangan buat benda yang diharam. Jadi maknanya masuk di bawah kata wajib kena jaga agama, maknanya jangan mengerjakan perkara yang diharam. Jangan mengerjakan perkara yang diharam. Dengan mana kalau seorang tu berjudi, kalau seorang tu mengumpat, maknanya dia tak jaga agama dia. Begitu. Jadi maknanya jangan merosakkan agama, jangan jangan buatkan perkara jatuh yang menyebabkan jadi kufur. Dah lagi pulaknya apa nak kata kena jaga agama tu, jangan buat perkara yang menjadikan kufur. Lepas tu rukun Islam, rukun agama Islam tu lima perkara mesti dijagakan semua. Mana kalau tak solat, maknanya tak jaga agama. Kalau tak puasa, maknanya tak jaga agama. Kalau tak zakat, kalau tak haji, maknanya tak jaga agama. Dengan makian juga, melakukan benda haram, maknanya orang tu tidak jagakan agama. Padahal wajib dah tadinya jagakan agama. Itulah sebab tu jadi katanya jaga agama, melerakan agama benda kuli, sebab masuk di bawahnya beberapa hukum yang banyak. Tengok, haram tinggal solat, haram tak solat, tak solat tu haram. Sebab apa? Sebab masuk dia katanya dia tak tinggal, tak jaga agama, wajib kena solat. Haram tak solat, masuk di bawah mana kata wajib kena jaga agama. Itu maknanya hukum-hukum yang banyak masuk di bawah. Sebab itu panggil benda kuli. Dan dari kerana meleherakan agama, meleherakan agama itu dengan sebab wajib. Dan dari kerana meleherakan agama ni untuk nak jagakan agama itu, disyarakkan, ditutupkan, memerangkan segala kafir harbi. Dan yang murtad, sebab tu murtad, orang murtad hukum dianya kalau dia tak masuk Islam mesti dibunuh. Kalau disuruh dia kembali kepada Islam, sekiranya kalau kalau dah bagi amaran pada dia, disuruhkan dia kembali pada Islam, dia tak kembali, maka boleh wajib dibunuh. Sebab nak jaga agama supaya tak jadi contoh bagi yang lain. Dan mesediakan barang yang kita kuasa atasnya, atas meleherakan agama. Mesediakan alat-alat perkara yang boleh kita kuasa nak jagakan agama. Daripada segala kekuatan dan tadbir yang dapat menolak dengan dia, dengan kekuatan dan tadbir akan kejahatan mereka itu, kejahatan kafir harbi dan orang murtad. Kena ada lah, sebab tu kena ada alat-alat peperangan untuk nak jagakan daripada kejahatan orang kafir harbi menggangguan agama Islam, orang murtad menggangguan Islam. Kedua, nafsu, artinya arti nafsu diri seorang, badan kita ni, tubuh badan kita ni, bukan maksud syahwah tu, bukan dia, bukan nafsu-nafsu yang sebut dalam ilmu tasawuf kata nafsu syahwah tu, itu bukan dia. Ikan nafsu tu ialah diri seorang, diri kita ni, diri orang ni, badan ni. Jadi maknanya wajib kita kena jaga badan kita, wajib kena jaga badan orang lain. Dengan maknanya badan kita sendiri tak boleh nak merosakkan badan kita. Badan orang lain pun tak boleh kita merosakkan juga. Itu mana katanya setengah daripada kuliah tu melehrakan nafsu, menjagakan diri seorang, diri kita, diri orang lain.
Dan melahirkan dia itu kan nafsu kan diri itu itu dengan dipelahirkan daripada yang membinasakan dia akan diri atau yang mudaratkan dia kan diri tak binasa tetapi mudarat sebab itulah diharam bunuh diri diharamkan bunuh diri sendiri diharamkan bunuh orang lain betul haram mencacatkan diri, haram mencacatkan orang diri orang lain, haram memotongkan anggota sendiri dan haram memotongkan anggota yang lain. Betul kita masalah potong satu juzuk daripada badan kita, kita ingat gini. Kalau juzuk badan kita ni, kalau disuruh kalau juzuk yang disuruh potong pun ada juga seperti kita ni kan rambut apa lagi kuku lepas tu yang wajib potongnya ialah khitan lepas tu khitan tu dia lepas tu kalau yang sunat kita ingat gini disuruh potong juzuk daripada badan kita sebagai suruh itu ingat kata juzuk yang tumbuh. Dia katanya begitu. Juzuk badan sekiranya kalau kita potong, ia naik balik. Juzuk badan kita kalau kita potong, ia naik balik. Maka potong itu adalah sunat. Apa dia? Kuku dan rambut. Kuku dan rambut. Ingat Nabi. Juzuk badan kita, masalah potong juzuk satu bahagian daripada badan kita, sekiranya kalau juzuk itu akan tumbuh balik, naik balik, maka potong benda itu adalah sunat. Potong rambut, ini sebuah bagi, potong rambut, sekiranya kalau panjang tak sempat nak jaga, kalau dia boleh nak jaga, biarlah rambut tu. Tapi kuku maka adalah sunat. Potong rambut untuk, tapi dia rambut ni masalah nak potong tak nak potong tu adalah setengah orang tu kalau dia tak ada masa nak jaga, biarkan jadi tak sempat nak sabung, nak cucikan rambut, tak sempat nak sikatkan rambut dia, eloknya dia potong. Kuku sunat potong. Jadi pendek katanya dengan secara umumnya, dengan secara luasnya, juzuk badan kita sekiranya kalau tumbuh balik, panjang balik, maka itu potong dia adalah sunat. Misai, bila kuku, bila itu sunat. Sebab potong tumbuh balik. Tapi kalau disuruh potong, ada juga juzuk badan kita disuruh potong. Tapi kalau potong, tak datang balik. Juzuk badan kita. Ini saja nak tambah bagi tahu. Juzuk badan kita sekiranya syarat suruh potong. Juzuk badan manusia sekiranya disuruh potong. Tetapi juzuk itu tak datang balik. Tak naik balik, tak tumbuh balik. Maka potong, suruh potong tu suruh potong wajib. Tapi kalau suruh potongkan juzuk badan yang datang balik, yang tumbuh balik, itu suruh sunat. Kita ingat dulu. Jadi maknanya ada ke tidak disuruh potong juzuk badan kita, ada disuruh. Ada setengah tu sunat dipotong, setengah tu wajib dipotong. Maka juzuk mana yang sunat potong, ingat kata juzuk kalau kita potong, ia naik balik. Dia datang balik, dia panjang balik. Maka itu adalah juzuk itu sunat potong. Seperti kuku dan bulu-bulu. Okay, potong bulu hari-hari pada hari Jumaat, bulu ketiak dan misai dan sebagainya.
Itu kalau dia datang balik, kita potong, dia datang balik. Kalau dia tak kita potong, dia datang balik. Itu sunat. Kalau disuruh, maknanya suruh potong anggota yang sunat ialah disuruhkan potong juzuk badan yang sunat ialah yang datang balik. Tapi kalau ada suruh potong juzuk badan kita yang tak datang balik, maka suruh tu suruh wajib. Tapi larang pun ada. Larang pun ada juga. Tapi kebanyakan larang. Yang wajib dipotong, mana setiap-tiap anggota kalau potong dia tak akan datang balik. Maka potong tu wajib. Seperti potong khitan. Tak datang balik kan? Maka wajib potong tangan sebab bercuri. Potong tangan di dalam bab hudud mencuri. Maka itu pun wajib juga apabila didapatkan syarat. Sebab potong tangan. Tangan, pergelangan tangan tu kalau potong memanglah tak datang balik. Tak tumbuh. Maka itu adalah wajib. Sekiranya disuruh potong. Ini kita cakap masalah suruh potong. Sekiranya dalam syarak disuruh potong juzuk badan kita, adakala suruh potong tu suruh wajib. Adakala suruh potong tu suruh sunat. Nak tahu di mana yang wajib, nak tahu di mana yang sunat, tengok. Kalau suruh potong, benda itu akan naik balik. Itu sunat. Kalau potong suruh potong, tapi benda itu tak akan datang balik. Itu suruh wajib. Seperti suruh potong pada masa kita. Dan potong tangan had bercuri. Lepas tu yang lain ada juga. Lepas tu kebanyakan haram dipotong. Dikhianat. Dirusakkan. Jadi masalah masuk di bawah kata wajib kita meleherakan diri seorang. Seorang tu kita dan yang lain. Sebab itulah haram. Sebab tu dia katanya dan meleherakan dia kan nafsukan diri itu dengan meleherakan daripada yang membinasakan dia. Membinasakan dia kan diri. Sebab tu haram bunuh orang dengan tidak ada hak. Haram bunuh diri sendiri. Haram bunuh diri sendiri. Haram bunuh orang lain dengan tidak ada. Haram potongkan anggota yang lain daripada tadi. Yang lain daripada masalah kita, lain daripada kukul. Haram memotongkan atau merusakkan akan diri diri kita dan diri orang lain. Potong telinga orang kau, nak potong telinga sendiri kau, tak boleh. Melainkan masalah darurat seperti ada sakit perlu dipotong, itu lain. Kaki tangan saja-saja nak potong tu tak boleh. Dia tak suka jari itu ada 10, dia suka ada 8 masalah, tak boleh. Sebab tu masalah setengah-setengah orang tu, dia potong zakat untuk nak jadi perempuan. Itu haram. Sebab masuk dalam katanya wajib kena jagakan diri. Lagi pulanya mengubah haram potong anggota yang setengah tu potong zakat untuk nak jadi perempuan. Lelaki lembut dia potong zakat. Itu haram sebab mengubahkan kejadian Allah. Dan atau yang mudaratkan. Artinya buat perkara yang mudarat kepada diri. Diri sendiri atau diri orang. Sebab tu makan racun, makan perkara yang mudarat seperti racun adalah haram. Adalah haram sebab dia memberi mudarat. Memberi mudarat. Walaupun tidak memabuk, tapi memberi mudarat. Tapi masalah memabuk tu masalah akal lagi akan datang. Masalah racun, haram. Haram meracunkan diri sendiri, haram meracunkan orang lain sebab mudarat, memberi mati ke mudarat pada anggota tu, itulah. Jadi tengoklah sebab tu dia panggil kulli sebab masuk di bawah kata wajib kan meleherakan diri tu beberapa hukum yang banyak. Banyak hukum masuk di bawah katanya. Sebab tu jadi dalam hukum hududnya
haram, wajib kena kisos, wajib kena diet, wajib kena kisos, ambil balas, wajib kena diet. Nah, sekiranya kalau jinanya di atas badan orang. Tapi ketiga, akal. Jadi setengah daripada perkara yang wajib kita jaganya, kita pelahirkan ialah akal. Dan melahirkan dia kan akal. Dengan dipelahirkan, cara mana kita nak jagakan akal kita? Dengan dipelahirkan, dijaga akan daripada, dipelahirkan daripada yang menghilangkan dia. Menghilangkan dia kan akal sehingga jadi gila. Jadi maknanya haram kita buat mana-mana perbuatan menyebabkan jadi hilang akal. Diri sendiri atau orang lain. Diri sendiri, akal kita sendiri atau akal orang lain. Akal kita sendiri atau akal orang lain. Haram membuatkan perkara yang menghilangkan dia kan akal. Hilang terus ke, hilang sama cara ke? Kalau hilang sama cara tu ialah mabuk. Kalau hilang tu, hilang terus tu jadi gila. dengan secara makan ubat ke masalah, jenis makanan, jenis apalah yang menghilangkan akal. Hilang terus, jadi gila. Hilang sama cara, ialah jadi mabuk. Maka sebab tu haram makan, minum, benda mencampaikan, menggunakan benda mabuk tu masuk dalam kata wajib. Wajib melahirkan akal. Sebab tu apabila didapati seorang tu minum benda mabuk, minum benda mabuk, mesti dihadkan, dipukulkan dalam hukum hudud. Maka di sini dia katanya dipelahirkan daripada yang menghilangkan dia, menghilangkan akal, akan diri sendiri atau akan orang lain. Makan benda yang menyebabkan habis akal, hilang akal, atanya buatlah mana-mana sekalipun sehingga belajar akan ilmu yang susah-susah menyebabkan dia terjadi hilang akal pun haram juga. Atanya memikir dengan suatu perkara yang susah, yang dalam-dalam sehingga katanya dengan sebab fikir benda itu menyebabkan dia itu jadi duk kaji benda yang benda itu sehingga dia tu jadi gila. Itu pun haram juga. Lepas tu tengok setengah akal orang tu fikir benda dalam-dalam tu tak ada masalah sebab akal dia kuat. Tapi setengah orang tu akal dia tak kuat. Dia fikir benda yang mendalami sangat-sangat sehingga katanya apa dia membawa kepada jadi hilang akal, jadi gila. Atau jadi pening, tak boleh, tak tahu nak cakap apa. Maka itu haram. Itu maknanya menyebabkan, buatkan perkara-perkara menyebabkan hilang akal. Itu haram sebab kita wajib kena jaga. Jangan menghilangkan akal kita dan orang lain. Atau mencederakan dia kan akal. Tidak hilang tapi cedera. Jadi maknanya kalau dulu tu cergas akal dia, tapi sekarang jadi kurang cergas. Dengan sebab makan ubatan ke atanya mana-mana perkara. Sebab tu haram makan benda mabuk, haram makan benda yang menghilangkan akal, mencederakan akal, itu adalah diharamkan. Dan keempat, nasab, keturunan. Ini pun mesti dijagakan. Iaitu nasab pertamatan antara bapa dengan anak. Itu panggil kata nasab. Nasab itu ialah ikatan pertamatan antara bapa dengan anak. Anak tu maknanya yang jadi daripada mani dia lah. Anak tu yang jadi daripada mani dia. Dan melahirkan dia ke nasab dengan tertahan daripada zina.
haram zina, maka haram zina tu sebab apa? Sebab nak jagakan nasab. Kalau tanya kenapa dia haramkan zina? Sebab zina tu merosakkan nasab. Sebab anak yang jadi daripada air mandi zina tidak bernasab kepada bapa. Putus nasab. Jadi pada maknanya, pada syarat, dia kata orang ni tidak ada bapa. Anak yang jadi daripada mani zina, daripada zina, maka anak tu tidak ada bapa. Tapi kalau kiraan tu memanglah ada lah. Boleh cek DNA kan. Boleh cek darah, boleh apa. Pada adat kita panggil bapa lah. Tapi pada syarat tak kira kata bapa. Walaupun anak ni jadi pada mani dia sekalipun, tapi pada syarat itu bukan bapa dia. Sebab itulah dalam bab nikah dia katanya boleh seorang lelaki kahwin dengan perempuan yang jadi daripada mani zina ni. Boleh. Sebab pada syarat bukan anu. Dia berzina, sudah. Dia berzina dapat anak perempuan. Tapi yang anak perempuan tu bukan anak dia sebab tak terbahasa kepada bapa. Maka perempuan sana itu yang jadi pada mani dia bukan anak dia pada syarak. Bukan anak dia pada syarak. Sebab tu dibolehkan kahwin. Dibolehkan kahwin. Harus sah kahwin. Tetapi makruh. Tetapi makruh. Jadi maknanya nasabnya antara bapa dengan anak. Bukan antara anak dengan ibu. Maka dengan sebab. Tapi masalahnya dia kita ingatnya begini. Memanglah kita setiap-tiap orang kitanya jadi daripada mani lelaki kan, dan perempuan. Maka tengok di situ. Kalau bukan zina, kalau jadi daripada air mandi bukan zina, maka dibasa kepada nasab bapa. Bernasab kepada bapa. Walaupun tak kahwin sekali pun, tapi bukan berzina. Walaupun tak kahwin sekali pun, yang katanya tak kahwin, tak ternasab kepada bapa, masalah berzina saja. Masalah berzina, lepas tu sama dengan sama kalau ambil air mandi orang perempuan tu, ambil mandi lelaki masuk ke farah dia. Walaupun tak panggil berzina, tapi hukumnya hukum zina. Maksudnya anak tak basa pada bapa juga. Dia curi mani lelaki, masuk dalam farah dia, katalah. Jadi maknanya yang tak ternasab pada bapa yang zina lah. Dan zina dan yang pada hukum zina. Tapi kalau bukan dengan secara zina, maka nasab tu, anak tu ternasab kepada bapa walaupun tidak kawin sekalipun. Masalah tidak kawin macam mana? Satunya masalah zaman dulu tu hamba seorang dia tak kawin dengan perempuan, dengan perempuan yang dia dapat anak dengan dia tu. Tapi perempuan tu adalah hamba gundiknya, hamba ni. Maka hamba tak payah kawin. Semata-mata beli dapat memiliki hamba perempuan, boleh nak jimok, dapat anak terbahasa kepada pengubur dia. Anak dia nasab dia. Dan setengah daripadanya, maknanya dapat anak tidak dengan kahwin tapi ternasab, ialah masalah syubhah. Masalah syubhah. Dia keliru. Ingat kata isteri dia, katalah. Ingat kata isteri dia keliru, maka berlaku sehingga dapat anak-anak itu terbahasa kepada tuan mani juga. Walaupun bukan isteri dia, walaupun tak kahwin, walaupun bukan hamba dia. Tapi masalah syubhat. Bukan zina, bukan kahwin. Syubhat. Lepas tu masalah dalam kahwin tu maklumlah. Jadi maknanya sebab itulah untuk nak jagakan nasab, sebab tu diharamkan zina, sebab tu diadakan had zina dalam syarak Islam. Dalam hukum syaraknya ada had zina. Gitu. Sebab nak jagakan nasab. Itulah.
Kemudian kita kepada yang kelima. Yang kelima, kemaluan. Tapi maksud kemaluan tu maruah. Bukan kemaluan lelaki perempuan tu bukan dia. Kita tengok minggu depan ya. Kelima, kemaluan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. InsyaAllah 10 minit lagi lebih kurang kita sambung kitab Al-Quran. Wah, nak tanya bang soalan. Ya. Wah, anak zina tadi, dia boleh makruh kalau kita kahwin dengan anak zina yang dizina oleh lelaki tu kan? Ya, ya. Maknanya dia bukan mahram lah bang. Mana kalau tersentuh, mana batal air saya. Batal, ya. Okey, bang. Terima kasih, bang. Ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.